Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan channel Operator Pemekasan Official, yang mana pada kesempatan kali ini saya akan membuat tutorial bagaimana cara mengecek bagaimana insentif itu memperoleh atau tidak, ataupun berada di daftar tapi masih belum muncul notifikasi di aplikasi Simpatika. Contohnya seperti ini ya. Saya akan masuk di sini. Saya akan masuk. Simpatika. Bagi teman-teman yang belum subscribe, mohon tekan tombol subscribe-nya, dan yang sudah subscribe, terima kasih banyak ya. Dan yang belum subscribe, mohon di-subscribe karena subscribe itu gratis. Kita menanggapin terlebih dahulu ya, surat edaran percepatan penyaluran dana insentif tahun 2021, yang mana surat tersebut sudah diluncurkan pada tanggal 25 Oktober 2021, yang mana kepada yang terhormat Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi, Ceki Kabid Pendidikan Madrasah atau Pendidikan Islam di tempat, sehubungan dengan percepatan pelaksanaan penyaluran dana insentif untuk guru bukan PNS tahun 2021, dimohon kepada seluruh kantor wilayah Kementerian Agama Provinsi untuk dapat melaksanakan beberapa hal sebagai berikut. Yang pertama, satu, daftar penerima bantuan insentif untuk guru bukan PNS tahun 2021 didasarkan pada data Simpatika yang telah dinyatakan berhak menerima sesuai juknis. Nomor data penerimaan dapat dilihat pada halaman web di sini ya. Kita cek terlebih dahulu. Sebentar, sebelum masuk sini kita cek dulu ya, bagi guru yang sudah masuk ataupun belum ya. Saya langsung masuk di akun PTK ya, akun saya sendiri. Sebentar, kita login terlebih dahulu ya. Cara ceknya di mana? Di sini ada notifikasi paling bawah ya. Di sini ada notifikasi paling bawah. Di sini ya. Tunjangan insentif GBPNS. Berarti kalau sudah seperti ini, selamat, Anda berhak mendapat, Anda ditetapkan sebagai penerima tunjangan insentif guru bukan PNS tahun 2021. Berarti di sini sudah dananya apa suratnya. Silahkan cetak surat kelengkapan suratnya, sudah tercetak, bisa dicetak di sini. Dan bagi yang belum, artinya yang belum masuk ada notifikasi, bagaimana cara mengeceknya? Kita masuk ke akunnya terlebih dahulu ya. Kita masuk di login PTK terlebih dahulu.
itu masukkan ya. Setelah itu masuk ya. Setelah itu kita masuk di tunjangan insentif. Berarti di sini untuk insentif guru ini sudah bisa disalurkan ya. Oh, bentar. Mohon maaf ya. Mohon maaf, bukan bisa dicairkan, tapi di sini ada notifikasi. Mohon maaf atas nama ini sementara ini belum ditetapkan sebagai penerima tunjangan insentif. Terima kasih. Berarti di sini ada, nanti saya akan buka bagaimana cara mengecek di daftarnya apakah masuk di sudah proses masuk rekening ataupun mas rekeningnya belum ditampilkan di sistem. Kita langsung masuk ya. Di sini kita masuk linknya. Nanti untuk link saya akan taruh di deskripsi. Bagi teman-teman yang belum paham bisa masuk di komentar ya. Kita langsung masuk ya. Di sini GTK Madrasah ya. Nanti di sini sudah muncul ya. Direktorat GTK Madrasah. Di sini pemberian tunjangan insentif bagi guru bukan pegawai negeri sipil pada Rodatul Athfal dan Madrasah tahun 2021. Guru merupakan sumber daya manusia utama dalam proses pendidikan agar dapat mengimplementasikan disiplin ilmu yang mereka miliki, maka harus diperhatikan kesejahteraan, diperhatikan kesejahteraannya, bukan hanya kewajibannya saja dengan berbagai macam beban pekerjaan. Kita langsung masuk ya. Di sini ada dua, di sini untuk petunjuk teknisnya untuk insentif, terus yang kedua cara ceknya, cara mengecek apakah masuk di daftar yang sudah menerima rekening ataupun yang belum. Kita langsung masuk ya. Daftar penerima berdasarkan provinsi. Kita langsung masuk. Nanti di sini ada banyak pilihan. Ada sekitar Sebentar teman-teman ya. Ada sekitar 34 ya provinsi di sini. Karena untuk saya masuk di provinsi Jawa Timur, kita klik untuk di Jawa Timur. Untuk teman-teman di untuk yang masuk di provinsi mana saja sih, di sini sudah ada ya. Kita klik untuk provinsi Jawa Timur. Di sini akan ditampilkan di bawah ya. Ini akan ditampilkan. Ah, di sini di posisi paling bawah ya. Di posisi paling bawah ada pilihan. Artinya di sini untuk Jatim yang sudah dapat rekening ya. Terus yang kedua Jatim yang belum dapat nomor rekening di sini ya. Nanti saya akan coba cek atau saya akan download ya filenya. Di sini saya akan download ya. Bentar. Yang di sini sudah muncul ya. Yang sudah dapat rekening kita download filenya ya. Caranya di sini
klik file ya. Setelah itu masuk ke download. File berbentuk apa yang mau di mau, nanti ketika mau dibuka berbentuk file apa? Saya memilih untuk di Excel, ada yang berbentuk PDF di sini ya. Kita masuk di sini, klik. Nanti proses downloadnya ya. Setelah itu kita pilih yang belum dapat rekening ya. Kita download lagi. Sama caranya. Nanti setelah itu kita cek ya, langsung masuk ya. Karena tadi saya sudah coba download ya. Saya akan coba membuka filenya. Sebentar. Jawa Timur ya. Jatim ya. Untuk teman-teman ya yang belum subscribe, mohon ditekan tombol subscribe-nya sambil kita menunggu ya. Dan yang sudah subscribe, terima kasih banyak ya. Semoga kalian semakin dilancarkan rezekinya ya. Di sini ketika klik satu ya. Sebentar. Untuk Windows 10 akan muncul notifikasi kayak gini setelah diprotek ya. Kita langsung masuk ya. Sebentar. Di sini ada pilihan di bawah. Jatim yang sudah dapat rekening dan yang belum dapat rekening. Kita langsung cek ya. Nama gurunya, sebentar. Di sini untuk nama guru ya. Ctrl F terlebih dahulu. Setelah itu saya akan mencari milik saya sendiri ya. Apakah ada daftar sini ataupun belum ya? Alhamdulillah. Di sini sudah muncul ya. Di sini sudah muncul dengan nama ya, seperti ini. Dengan nomor 14.521. Ini yang sudah menerima nomor rekening. Artinya sini sudah bisa dicairkan. Dan bagaimana yang belum dapat rekening di sini ya? Di sini yang belum dapat rekening, saya coba mencari menggunakan nama ya. Yang tadi saya coba ya, apakah sudah masuk di daftar yang belum dapat rekening ataupun belum? Sebentar. Nah, di sini ya. Di sini sudah muncul juga ya. Berarti guru tersebut belum mendapatkan nomor rekening. Berarti tadi ketika kita cek ya, yang tadi setelah kita cek, di guru tersebut ada notifikasi bahwasanya mohon maaf, sementara ini belum ditetapkan sebagai penerima tunjangan insentif guru bukan PNS tahun 2021. Berarti kita masih punya harapan karena Kementerian Agama Republik Indonesia insya Allah akan memberikan tahap kedua. Artinya insya Allah kita berdoa saja semoga kita dapat insentifnya untuk gelombang kedua bagi teman-teman yang belum dapat
nomor rekening yang sabar. Semoga kita yang belum dapat, semoga rekeningnya cepat dimunculkan di aplikasi Simpatika. Oke, terima kasih. Sekian dari saya. Apabila ada kesalahan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan bagi teman-teman yang belum subscribe, mohon di-subscribe. Dan yang sudah subscribe, dibagikan ke teman-teman kalian. Terima kasih banyak karena sangat sangat antusias menonton video saya. Terima kasih untuk teman-teman operator. Sekian dari kami, saya undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Sampai jumpa di video saya selanjutnya. Terima kasih.